Hey guys, welcome back di channel saya, Kencung Please. Jadi hari ini saya bersama teman saya, Ronaldo. Ini akan lanjutkan Minecraft Let's Play kita ya, episode kelima. Jadi langsung saja ya, kita mulai. Oke guys, jadi kita udah mendapatkan kuda. Juga kita semua udah full armor ya, full diamond. Aku udah full enchant, tapi kalian nggak bisa lihat. Nih, saya turun ya. Nih di sini full enchant, cuman ini protection guys, doang sih. Cuman full protection, oh parah. Lalu pickaxe kita udah dua, udah mau hancur ya. Satu silk touch, satu Ronaldo fortune. Fortune-nya udah fortune 3, saya udah upgrade mulu. Sword kita juga udah bagus banget. Sama shovelnya ya lumayan lah. Aku mining mulu, terus kita lihat ya guys, diamond kita ada berapa. Diamond kita udah satu stack lebih karena fortune 3 sangat berguna. Nah, bagus banget. Terus kita ketemu emerald ore sama iron kita masih banyak. Iya bagus banget kan? Iya guys. Aku udah ngebuat kandang buat kuda kita. Ronaldo belum bikin karena dia males. Nanti orang aku baru ambil kudanya hari ini. Ya udah. Jadi ini semua saya udah bagusin, saya pindahin farmnya di sini, lalu ini nanti kita akan ngebuat villager breeder ya. Jadi kita akan siap-siap dulu. Aku kasih lihat dulu ya. Mana ya? Villager zombie villager kita yang aku udah tangkep buat kita itu, buat kita cure. Nah, di sini. Di bawah sini guys. Aduh. Nih guys, ada dua. Nanti tinggal di-cure ya, gampang. Tapi yang penting kita buat dulu. Jadi langsung saja kita simpan dulu kudanya. Lalu langsung kita buat ya guys. Oke guys, jadi waktu itu aku udah ngebuat nyampe sini aja biar carrotnya udah selesai. Mulai dengan trapdoornya, lalu slab. Tempat tidur nanti villagernya mau tidur di mana? Cuman kalau di bedrock itu iron farm itu agak jelek. Tapi semenjak update baru Nether update, mekanismenya ganti dikit lalu makin cepat. Tapi aku belum coba juga. Harusnya sih lebih bagus ya. Kayaknya yang atas sudah selesai. Kita langsung lanjut yang ke bawah aja ya. Baru diputusin dok. Gak apa dok. Putusin sama. Wah, aku sumpah aku gak punya pacar guys. Jangan percaya dia. Ah, nih bocah. Ya, gila. Rail ini mau dibawa gak ya? Oh iya, bawa. Nanti buat kita ngepindahin villager. Saya ngapain turun? Kita buang sini saja ya guys. Suaranya juga nggak kecil kan? Oke guys, tangan aku juga udah kebakar lagi. Kaki aku juga udah kebakar. Ya. Hah? Anda zombie? Oke, ini kita belum explore. Rumahnya itu di si nih. Sakit tuh. Guys, jadi tadi saya udah ngebuat ini off camera udah jadi ya.
Ya lumayan jelek lah tapi. Jadi tadi itu, jadi ini aku lagi sendiri dulu ya, Ronaldo lagi gak ada. Aku tadi gara-gara ada masalah gitu ya. Satu pertama gagal gara-gara audionya Ronaldo. Terus juga screen recorder aku agak error dikit ya. Jadi saya harus memperbaikinya dulu bentar. Lalu Ronaldo sekarang lagi gak on. Itu udah jadi, udah saya buat saluran airnya. Lumayan susah, panjang banget ya nyampe sini. Make semua gelas aku udah habis nih gagal ini. Terus itu aku belum buat atapnya karena kita taruh villager kita dulu. Lalu ini semua udah berfungsi, saya udah yang ngetes. Lalu ini tempat kita ya, ruangannya. Jelek sih dari luar, tapi kalau dari dalamnya ya lumayan lah. Jadi ini tempat nanti villagernya bakal disimpan. Nanti kita di sini kalau mau ngambil, kita bisa ngambil dari sini. Villager ya buat dipindahin. Kita bisa taruh bot, nanti kita bawa dia masuk, keluar. Ini aku belum taruh pintu sih. Ya begitulah. Nanti di bawahnya. Nah, sekarang kita ngapain nih? Oh, kita langsung nge-cure aja kali ya? Oke. Siap-siap dulu. Yang kita butuhkan itu untuk buat nge-cure villager itu, zombie villager buat menjadi villager biasa itu, kita membutuhkan potion of weakness. Kita harus kasih potion biar dia weak. Terus kita kasih golden apple. Kita ada 2 zombie villagernya, jadi kita butuh 2 apple. Nah, potion kita di mana? Ya kita pergi saya di sini. Dia ada di si nih. Sini ya guys, turun sini, turun lagi. Nah ya, nggak begitu bagus lah, saya cuma buat biar ada tempat brewing. Kita ambil dua saja lah, cukup satu, cukup sih harus ya kalau kena semua. Jadi kita berenang kembali. Oke, mantap. Di mana lubangnya? Di sini ya, singkat aku. Tempat di mana villager-nya ada. Mungkin enggak apa kali kalau dia nge-connect dikit. Jadi tinggal kita hancurin tempat tidurnya atau workstationnya kalau mereka connect. Pertama kita kasih potion. Seperti mereka kena, kita cure. Lalu satu lagi. Nah, tinggal ditunggu. Tapi pertama kita siap-siap aja dulu buat bikin relay. Dan aku dapat weakness juga ya guys. Aduh, semoga berhasil. Oi, sini boy. Nice. Nice. Terus boy. I know you can do it. Yes. Terus bang, sepertinya dia belum terkonek sama apa-apa ya, karena dia tidak dapat melihatnya. Yes, nice, satu udah dapat. Lalu yang terakhir, yang kedua, gimana ini? Kayak gini. Come here.
Nice. Kita tutup ini. Ayo, ayo, ayo. Maju, maju, maju. Maju. Ya, jangan malu, jangan malu. Maju saja, maju, maju. Maju terus, 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 terus. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus. Wih, wih, mantap bang balapannya, balapannya mantap bang. Siap. Nah, kayak begitu kalian nyantai dulu saja di sana. Lalu kita bersihkan ini. Lalu kita ulangin nyampainya atas itu. Harusnya ini berhasil ya guys. Please. 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 Kita harus kasih care backpack biar mereka bisa tanam, sama kita harus kasih kita harus taruh hole. Tadi ada yang hancur, berhasil guys. Oke guys, kembali lagi. Jadi udah saya bersihin ya, itu semua udah bersih. Saya belum apa-apain, saya belum kasih carrot loh. Lalu tiba-tiba pas saya lagi bersihin itu, saya udah ngeliat udah ada 4 anak ya guys. Ya nggak bisa buka di sini, mungkin ngeliat dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Dan ini dia lari-lari, nggak tahu kenapa, mungkin dia ada connect di situ kali ya. Mungkin tuh masalah, cuman yang penting kita udah ada ya. Udah ada villager, yes. Jadi cuma takutnya mereka ada connect di situ ya. Jadi seharusnya enggak. Juga kita harus naruh atap di situ. Jadi kita harus nyiap-nyiap banyak barang dulu ya. Yuk guys, akhirnya kita balik lagi. Dan tau gak guys, tadi aku off kamera dikit, terus aku ketemu diamond 4. Ya baru 4 ya guys ya, belum terlalu banyak. Jadi aku nanti exploring ini semua dulu sampai selesai, sampai dapat banyak barang, baru kalau ketemu apa-apa yang bagus kayak ini baru aku kasih tau ke kalian. Oke, okay. Ya. Tapi sebelum itu aku
nunggu prefix apa pun buat prefix baru, soalnya udah menghancur prefix apa. Prefix ini kita buang saja. Ronaldo udah balik ya guys. Kemarin dia agak ada, dia nggak tahu kemana ya. Jadi kita ini lanjut, ini hari kedua ya. Saya mau bilang kemarin itu dia udah nggak on lagi. Jadi kita terakhir di mana ini? Lupa aku. Oh, ya villager leader kita udah selesai. Aku tambahin 2 villager lagi di atas. Jadi 4 villagernya. Terus sekarang nggak tahu dia udah ngeproduksi lagi atau belum. Baru satu. Mari kita explore yang lainnya juga. Dua. Water kita dan torch kita. Yang penting kita jangan mati ya guys. Wih, sama coal, kita butuh coal. Coal kita sudah dikit banget. Nah, aku dari tadi ngapain ya? Oh, dari tadi itu aku, jadi aku udah nge-repair pickaxe kita ya. Dari tadi aku di mob farm, udah nge-farming XP mulu. Kita terus aku udah ngebuat setup enchantment table yang kedua, itu yang kesatu. Yang kedua di sini nih, biar lebih cepet. Biar lebih gampang. Sama ini dulu, kayak gini. Nah. Oh, mantap. Terus kita dapat banyak enchantment book. Jadi udah mantap lah. Kita mau ngapain nih? Oh, kita harus bikin mob farm. Mob farm tanpa spawner kayak tutorial waktu itu ya, yang sebelum video ini. Ini langsung saya, tapi ini aku ngebuatnya itu 4x4 ya, bisa. Kalau di video waktu itu 3x3. Just, tapi sama saya sih. Ya, langsung saya akan buat ya. Ya kemarin di sini ada spawner guys. Nih guys, orang pro. Ini dalamnya cuma aku menaruh apa ya? Orang pro. Gila, jago kan? Kita bakal bikin 3 layer ya. Mob farmnya. Hey guys, kita harus tidur lagi. Tapi bentar dulu, gak boleh tidur dulu. Kita selesaikan satu ini. Ada creeper stuck di sini. Edo, redstone, tidur dok. Enchanted golden apple. Tidur ya, tidur dok. Oh tidur. Oke okay, guys. Gila, jago banget. Oke, biasanya aku nggak pernah bisa deh. Haha. Wih, ada sunset. Tempat tidur, posisi tempat tidur kita emang paling bagus ya. Ada matahari di background. The best. Gila, ini apaan lagi? Gila, masih sampai bawah-bawah. Belum siap.
Ngapain? Tidak lagi. Saya tidak akan. Tidak akan gagal lagi. Gila, gede banget. Apaan? Kecil. Apaan? Gila kok. Kok malah. Dikira emang kamu gak pernah ngeliat sesuatu yang kayak gini. Di buat lama kita aku udah ngebuat satu lebih gede dari ini, Bintar. Rumah aku aja lebih gede dari ini. Oh guys, mau lihat gak? Buat lama kita. Bagus gila. Terus terakhir kali aku main. Terakhir kali aku main gak sengaja kan lagi main-main sama TNT, gak ngeliat ada redstone, semua TNT-nya meledak. Terus rumahnya bukan kayak gini guys, rumahnya Michael meledak. Terus ada banyak farm di situ, aku udah membuat banyak farm. Bagus sih. Nanti kalau mau kita pergi nge-review aja, kita jalan-jalan di sana. Ya guys, aku baru selesai. Kan cari kan kamu di mana, Kak? Di gunung lagi meditasi. Mau jadi avatar. Dapat mengendalikan 4 elemen. Nanti kan kepalanya ada itu. Ada tato. Nih guys, tatonya. Tuh guys, udah biru-biru di kepala saya. Mantap. Ada mengkilap-mengkilapnya. Sini dong, lihat. Gimana kan kamu? Di gunung kan? Iya, di gunung ini meditasi. Oh itu, aku pikir kamu di gunung aku yang di tangga. Gila, meditasi banget. Meditasi. Ini namanya latihan konsentrasi. Tuh, lihat tuh kepala saya. Mengkilap-mengkilap. Ada tato. Nyampe badan saya. Udah tato, gila. Dok, aku ganti skin nih bentar. Gila, hero brand guys, ada hero brand kan? Wih, hero brand wisuda dong. Sudah wisuda, jadi hero brand tuh, pertama. Ini sertifikat Anda. Siap bang, makasih bang. Bang, makasih bang. Makasih bang. Saya lulus. Saya mendapat nilai paling tinggi di dunia. Saya lulus dari sekolah avatar. Jadi aku mati. Gara-gara gagal narap air. Gagal emoji. Gila! Gila, aku terlepas. Gila. Weh, aku dapat gini kok. Gila. Apa anjila tadi? Gila. 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 Kita lanjut. Oke, guys. Ronaldo udah balik. Tunggu. Wah, dia tunggu. Terus mob farm kita udah jadi ya? Ini mob farmnya. Ya seperti ini, tapi spidernya kayaknya gara-gara dia manjat ya. Ini aku. Ya, guys, aku udah balik lagi. Jadi. Ya, begitulah. Ini aku ngebuat 3 layer ya. Ini modelnya sedikit beda kayak yang di tutorial waktu itu. Beda dikit aja. Ini lebih kecil. Enggak hanya karena ini 2x2, yang situ kan 3x3, tapi ini pinggir-pinggirnya itu juga platformnya. Tapi enggak ada bedanya sih. Ronaldo kemana? Oh, dia di sini. Ya santai aja ya. Jadi kita udah selesai semua nih. Kita villager wither udah selesai.
terus apa tuh namanya Ender Portal. Mau farmnya itu masih udah bisa. Ini tempat tidur saya, jangan ganggu. Terus saya udah ngebagus-bagusin ya sini, dipindahin ada enchantment table. Terus barang-barang kita masih bagus. Ronaldo dapat diamond. Hokinya balik dia. Ya udah. Tapi tuh kalau mining tuh agak lama tapi mesti dapat guys. Iya, tapi kalau aku awal-awal mining aja udah langsung dapat guys. Gitu bedanya. Kenapa? Sebenarnya aku belum exploring semua tau. Iya nggak apa-apa. Emang ada refleks kan? Menakut nanti lah. Ada sama main chef. Jadi udah mungkin cukup sampai sini saja ya. Gimana dok? Udah sampai ya, sini guys, aja. Ya. Jadi please subscribe, comment, and like. Semoga kalian terhibur. Ya, dan share. Semoga kalian terhibur dari video ini. Ya, tunggu link koneksinya di error ya, guys ya. Juga ditunggu video selanjutnya. Jadi gitu aja. Thank you. Tunggu terus ya, guys. And bye-bye. Thank you. Bye bye bye. Right. Wait.